Di lapangan memang kena prei no. Dalam ya. Nggih, memang prei sak minggu sami. Mangane kan suketekan wis rada aneh. Kene ngobrol iki. Mas Indra Pras iki. Mas Indra Pras sekarang nangani tim Power Prof ini. Mas Indra ya. Berarti setelah apa Mas Indra ya? Timnya Paria teh apa? Sinar Harapan. Nah. Ternyata Mas Indra Pras ada kesibukan lagi. Tim Power Prof Sidoarjo 2003. Nah, iya orang kan bertanya Mas Indra. Kok bisa ke Sidoarjo Mas Indra ya? Dampar. Kenapa itu? Apa karena rumah pindah? Pindah mas rumah. Ini santai loh mas Indra. Oh, dan ini jadi klub resmi berarti mas Indra ya. Maksudnya di event resmi PSSI ya? Koni. Oh. Event Koni kan. Kalau orang Surabaya bilang kok mblakrak sama Sidoarjo ini mas Indra. Padahal selama ini orang tahunya tinggal di mana belakang Rasa Ali apa? Di Ketintang, karena saya rumah orang tua belum bersih. Oh. Kalau rumah sendiri di Ketintang. Kalau bisa sampai Sidoarjo beli rumah. Ada rumah bukan beli rumah. Oh. Tempat. Gatot istri. Mungkin Mas Indra bisa seperti Uston ini di mana-mana rumahnya. Di Sidoarjo di Modong. Kecamatan Tulangan. Tulangan. Pesona Modong. Tapi memang sudah ngantongi lisensi kepelatihan kiper Mas Indra ya? Belum, kalau kiper masih C. Oh. Ketika C license itu dapatnya bersama pelatih-pelatih umum. Maksudnya pelatih umum. Selain kiper. Umum. Umum. Di mana sampean dapat waktu itu Mas Indra? Saya ngambil di Jakarta. Oh, tahun 2021 kalau nggak salah. Iya, COVID nih Mas Indra. Setelah COVID, setelah pandemi. Memang syaratnya harus dapat C dulu, iya. Baru ke khusus kiper. Iya, nanti ngambil level kiper. Oh, level kiper juga ada tingkatan itu. Ada level. Tingkatannya lagi nanti. Berarti ngambilnya level berapa dulu kalau setelah C? Satu ya. Level satu. Ya. Setelah lisensi C itu menangani Sinar Harapan Mas Indra. Sinar Harapan yang kemudian tidak jadi di Putri itu gara-gara tragedi Kanjuruhan. Waktu itu ya, menangani Liga Remaja. Liga Remaja. Setelah gagal itu balik ke Surabaya lagi atau sepertinya nggak ngelatih sama Mas Indra ya? Bikin akademi di Lamongan. Wuh, diajak. Sama Didi Ugianto. Apa namanya itu Mas Indra? Citra Muda Setia Indonesia. Oh, sama-sama dari Setia Mas Indra sama? Ya, alumni Setia. Oh. Sampai sekarang masih Mas Indra? Masih ada. Akademi. Enggak, Mas Indranya masih ke sana? Oh, masih ya. Tapi berhubung ada aktivitas ini saya berhenti dulu. Izin berhenti dulu. Ke Lamongan itu hari apa saja dulu Mas Indra? Lamongan hari Selasa Jumat. Oh. Satu minggu baru dua kali. Sudah berjalan satu tahun ada Mas Indra? Satu tahun belum. Per Desember kemarin baru berjalan, baru buka. Sedangkan ditunjuk jadi pelatih Power Prof ini bulan apa Mas Indra? Bulan Agustus. Loh? Baru satu bulan saya di sini. Oh. Langsung diterima waktu dapat kepercayaan itu? Langsung diterima, iya. Tapi memang sekarang hari-harinya pulang ke Modong atau ke Tintang? Hari-hari saya di Modong, pulangnya di Modong. Tapi sesekali pulang ke Surabaya. Kalau waktu libur saya pulang ke Surabaya. Padahal ketika jadi pemain belum pernah memperkuat Diltras, Persida? Belum Mas Indra ya? Belum ada riwayat untuk mega apa? Gede ya? Iya, gabung di tim Sidoarjo belum ada. Belum pernah menangani klub Surabaya juga Mas Indra ya? Persebaya Junior sama Kutseger Sutrisno tahun berapa itu? Pernah Mas Indra ya? Pernah. Ikut kompetisinya juga? Satu musim aja itu, satu musim di Persebaya Junior. Ikut kompetisinya Mas Indra? Iya ikut kompetisinya. Itu sudah lisensi C? Belum ngambil lisensi waktu itu. Oh,
masih boleh ketika tanpa lisensi boleh, boleh, boleh. Berarti 2019? 2019-an mungkin. Padahal pensiun sampai 2000 berapa Mas Indra? 2015 pensiun. Oh. Setelah pensiun itu sempat kepikiran jadi pelatih atau enggak Mas Indra? Sempat kepikiran, tapi karena waktu itu saya sudah mulai berkeluarga, artinya impian untuk jadi pelatih itu saya tahan dulu karena saya ada tanggung jawab di keluarga. Saya lebih fokus di kegiatan rumah tangga dulu. Kemudian, jadi kepercayaan pertama ya Persebaya Junior itu? Persebaya Junior itu, pelatih. Dihubungi Coach Seger langsung? Coach Seger langsung, ya. Beda, Mas, menurut Mas Indra? Menjadi pelatih kiper dan semasa menjadi kiper, Mas Indra? Oh, beda, pasti beda. Pasti beda. Mas Indra ini termasuk kiper pengalaman Mas Indra ya? Ah, Persebaya? Persela? Persela pernah, ya. Sempat. Persema? Persema. Bali United terakhir Mas Indra ya? Iya, Bali United terakhir. Bersama Coach Indra Safri? Indra Safri. Ya. Pelatih kiper siapa ketika itu? Edi Harto? Coach Jarot. Oh, Coach Jarot Tangerang ya? Iya. Coach Indra, Coach Indra Pras pernah di timnas ketika LPI, Mas Indra? Dualisme? Iya, dualisme itu waktu dualisme. Pernah membela di Prapiala? Asia sama AFF. Wah, AFF pernah Mas Indra ya? Pernah, 2012. Setelah Markus itu ya? Setelah Markus ya. Ketika itu tapi di grup aja Mas Indra ya? Oh iya. Di fase grup itu. Ketika mendapat kursus pelatih, instrukturnya siapa? Kurnia Sandi? Pelatihnya Coach Japelo. Coach Japelo. Dari? Dari Jakarta. Oh, Indonesia juga? Indonesia. Belum Kurnia Sandi ya? Belum. Ini kan instrukturnya umum, masih umum. Oh, C. Oh, iya. Punya keinginan menaikkan levelnya, Mas Indra? Ada keinginan, masih nunggu waktu yang pas lah nanti untuk ngambil ini. Ketika menangani Porprov Sidoarjo dengan mendapat istilahnya kiper-kiper dari Sidoarjo, mengalami kesulitan di awal Mas Indra? Enggak sih, kebetulan kiper-kiper yang ada ini bagus, punya potensi bagus. Mungkin hanya tinggal mematangkan mereka aja untuk persiapan di eventnya sendiri itu sendiri. Tapi belum pernah ada ajakan kembali ke Surabaya Mas Indra Prasya? Belum ada. Mungkin berbekal pengalaman ini Mas Indra ya? Ya mudah-mudahan nanti ada jalannya setelah ini. Mantap bagus. Setiap hari dari Modong ke sini ya? Ke Jenggolo. Harapan Porprov ini Mas Indra? Tentu harapan tertingginya adalah meraih yang terbaik medali emas untuk cabur sepak bolanya ini. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan target dari manajemen. Ketika menjadi pemain, pelatih kiper yang pernah nangani siapa saja? Arjuno? Rinaldi? Belum pernah, Coach Aris Rinaldi sudah almarhum. Yeah. Terus Coach Jarot. Timnas siapa ketika itu? Coach Sukrian, pernah yang dari Persikit. Timnas? Waktu di PON. Oh, PON. Ya, sama Coach Sukrian. Ya, karena Coach Indra Pras bagian dari PON ketika Jatim juara 2004. 2004. Di 2004 di Palembang. Iya, yeah. Yeah. Satu angkatan dengan Jeffrey Duyadi, Agus yeah. Indra. Iya. Yeah, yeah. Betul. Sekarang mulai fokus melatih berarti Mas. Fokus melatih. Siap-siap. Inilah tadi perbincangan singkat dengan Indra Prasetya atau yang akrab disapa dengan Indra Pras, kiper yang sukses membawa Persebaya juara Divisi 1 musim 2003 dan juara Divisi Utama musim 2004. Salam pinggir lapangan.